negara kita resminya republik. Kelakuan politik kita ini, perilaku politik kita ini kerajaan. Sebelum masuk ke isu etika berbangsa dan bernegara ini, kita pun harus memantapkan dulu pengertian kita tentang the rule of law, not of man. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini soal serius. Mudah diucapkan ini the rule of law and not of man ini. Bagaimana kita melembagakan prinsip negara hukum dalam praktek? Sementara budaya hukum, budaya politik kita ini masih budaya kerajaan. Bentuk negara kita resminya republik. Kelakuan politik kita ini, perilaku politik kita ini kerajaan. Ini saya jelaskan waktu saya memberi kuliah umum 2 tahun yang lalu di University of Melbourne. Saya bilang, saudara-saudara, ini negara Anda ini Australia, ini kan kerajaan. Ini kan bagian dari Inggris. Wong kepala negaranya gubernur jenderal itu memegang kekuasaan sebagai kepala negara. Dan dia diangkat oleh Raja Inggris. Jadi kalian ini masih kerajaan ini. Jadi saya bilang gampang kalau Anda ini mau berubah jadi republik, pada tepuk tangan. Karena para aktivisnya sekarang mau memperjuangkan perubahan jadi republik. Ya kan? Nah, jadi saya bilang kalian ini bentuknya kerajaan, tapi perilaku politiknya republik. Beda dengan Indonesia, kebalik. Bentuknya itu republik, kelakuan kami itu kerajaan. Iya kan? Ada juga Raja NTB juga. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kita semua. Di BPUPKI dulu, tidak banyak atau dapat dikatakan tidak ada pasal yang diputing, tidak ada. Perdebatan-perdebatan di antara the founding leaders itu keras. Tapi akhirnya aklamasi, kompromi dengan catatan begini-begini. Misal, sebagai contoh, Bung Hatta dan kawan-kawan itu mengusulkan, mengidealkan bentuk negara kita ini federal. Sejak tahun 30, dia menulis di Rotterdam, di berbagai artikel, dia berpendapat Indonesia merdeka tidak tepat negara kesatuan. Kita ini terlalu beraneka ragam, maka yang tepat untuk Indonesia negara federal. Itu Bung Hatta dan kawan-kawan. Tapi Bung Karno dan kawan-kawan di Jakarta tidak mau begitu. Kita harus bersatu. Maka kita lebih baik negara kesatuan. Ini berdebatnya lama sekali. Tapi akhirnya kompromi. Ya udah dah, negara kesatuan ini, tapi dengan otonomi daerah ya. Ah gitu. Itulah tercermin di penjelasan undang-undang dasar. Gitu. Jadi hal yang seserius itu nggak pakai puting. Tapi saudara-saudara sekalian, ketika mau menentukan pilihan bentuk pemerintahan kita ini republik atau bukan, banyak yang menolak. 9 orang marah-marah, nggak setuju. Saking ngototnya tidak setuju. Ya sudah, kalau gitu kita sepakat diputing aja. Diputing. Diputing. Nah, ini salah satu pasal krusial yang pakai puting. 9 orang ngotot tidak mau republik. Kira-kira ini apaan republik? Ini bahasa apa ini? Nah, gitu. Baik orang yang dari Jawa, dari Sunda, di mana-mana. Nah, apa ini republik? Enggak paham mereka. Nah, maka ada 9 orang ngotot terpaksa. Oke, diputing. Waktu diputing yang memilih republik 55 orang. Yang memilih kerajaan 6 orang. 2 orang lain-lain, satunya lagi tidak hadir. Nah, yang lucu yang 2. Ditanya, kamu maunya yang mana? Oh, waktu dijelaskan misalnya Kiai Sanusi. Yang penting jangan turun-temurun. Oh, itu artinya jangan kerajaan dong. Kalau jangan kerajaan, dia mengusulkan jumhuriyah. Karena dia di kiai, pakai bahasa Arab. Loh, dibilang mau jumhuriyah itu republik, Pak. Sama aja. Oh, begitu ya. Jadi 56 yang republik. Nah, jadi, tapi yang 6 orang tetap ngotot, tetap maunya kesultanan, kerajaan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah satu-satunya pasal yang pakai puting. Gitu loh. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.